Okey, ini dia yang aku gunakan untuk rakaman, iaitu ini merupakan mic Boya. Mic Boya ini aku beli di Shopee saja. Tapi aku beli daripada China lah, harga agak murah lah. Nak kata murah tak murah, RM200 juga. Dia bagi sekali dengan windshield ni. Ini untuk mengelakkan daripada apa? Bunyi angin ya, ditapis bunyi angin supaya tak mengganggu sangat bunyi. Aku guna kamera phone je. Ni aku guna. Lepas tu aku guna holder ni. Aku guna holder ni untuk apa ni, pegang kamera ni lah. Dan ini konektor yang aku beli daripada bukan Lazada, Shopee juga. Konektor daripada mic tu, sebab phone ini dia tak ada 3.5mm jack. Jadi dia gunakan USB-C dan ni dia gunakan satu soket je. Dan inilah ya setupnya. Aku gunakan kamera daripada handphone Huawei. Ya, jadi Boya ni dia mic je. Kita kena beli dia punya holder dia. Jadi kita kena carilah. Kita kena beli holder ni. Ya, dia punya holder phone ni dan juga holder untuk mic ni yang boleh matching dengan apa ni, dia punya matching, dia punya ni, dia punya holder untuk mic masuk. Holder ni kena ada lah, kena cari. Jadi aku guna ni Octopus 10, Octopus Lake lah, apakah. Aku guna yang ni memang untuk vlogging lah. Dan phone yang aku pakai ialah Huawei 5T. Keupayaan dia handphone ni, apa ni, kamera phone ni, dia boleh buat wide angle, ultra wide angle untuk video juga. Jadi video cantik lah. Video cantik seperti kita ambil ataupun gambarnya ala-ala macam GoPro sikit lah. Tapi kualiti dia tak boleh lawan GoPro lah. Tapi boleh lah, memadai lah bagi aku untuk bajet-bajet ni. Jadi itu sahaja perkongsian aku mengenai dengan apa yang aku gunakan untuk vlogging dalam video video yang aku upload, yang aku buat lah untuk channel YouTube aku HD Black RV. Jadi korang kalau rasa video ini bagus dan berfaedah dan bermanfaat, bolehlah korang like, share kepada rakan-rakan kita peminat-peminat ataupun yang meminati video vlogging ataupun buat video di channel YouTube lah. Ya. Jadi aku kongsikan sekadar untuk aku saja yang aku gunakan semasa aku vlogging. Ini antara apa? Gadget yang aku gunakan. Okey, terima kasih. Jangan lupa klik share, subscribe dan juga like. Jumpa lagi.